Salah satu keluhan ibu-ibu saat memakai mukena adalah kualitas kainnya yang kasar, panas, dan bikin gerah. Oleh karena itu, kami Overgive ID mau menginformasikan keuntungan-keuntungan apa saja yang akan kalian dapatkan jika berbelanja di Overgive Mukena. Semua produk kami sudah terstandarisasi oleh mal-mal besar seperti Ramayana, Matahari, dan lain-lain. Dan kami pun mempunyai standarisasi sendiri dalam kualitas jahit dan dalam pemilihan jenis kain, supaya mukena tetap adem dan nyaman saat digunakan. Dan yang terpenting, harga pasti murah karena kami adalah produsen atau supplier tangan pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Overgive ID, produsen mukena terbesar konveksi Tasikmalaya. Sebelum mulai ke videonya, kami menghimbau kepada kalian semua bahwa akhir-akhir ini sangat marak sekali penipuan online ya. Oleh karena itu, kami Overgive ID menginformasikan bahwa kami hanya mempunyai satu nomor WhatsApp admin dan satu rekening bank transfer, yaitu Mandiri. Nah, hari ini saya sedang berada di gudang 3 ya. Gudang 3 itu tempat penyimpanan mukena Hadijah, Hadijah Sahabani, sama mukena Hadijah anak ya. Dan kebetulan saya syuting sendirian, gak ditemani istri saya. Dan beginilah kesibukan kami sehari-hari ya. Kebetulan sekarang sedang ada pengiriman buat ke Tanah Abang. Seperti biasa, hari Rabu itu jadwal pengiriman ke Tanah Abang ya. Alhamdulillah, meskipun ini tanggal merah, tapi masih ada karyawan yang masuk buat apa proses lipat mukena. Nah, dan ini adalah stok Hadijah Sahabani, sama di gudang tadi juga ada stok Hadijah Sahabani ya. Dan ini adalah renda Hadijah, ini baru turun dari komputeran. Dan ini adalah tuh banyak warna abu stok Hadijah anak, banyak sih komplit warnanya di belakangnya. Nah, saya kenalin nih, kebetulan kita sedang ada renovasi ini ya, tempat cutting mukena. Dan tempat cutting mukena kita pindahin untuk sementara ke gudang ini nih, di garasi mobil. Aduh, alhamdulillah stok kain masih banyak ya. Dan ini adalah yang siap jahit habis dipotong di cutting. Dan ini adalah besi tempat gantungin mukena ya, buat dipotong nanti. Dan ini adalah gudang mukena Adara, mukena Selma, dan mukena Hadijah. Banyak sih warnanya, komplit semua ya. Jadi saya gak usah sebutin warnanya satu-satu karena warnanya masih komplit banget. Dan ini adalah gudang penyimpanan rajut Adara ya. Jangan khawatir karena gudangnya bukan di sini aja ya. Ini gudang yang baru. Ini khusus penyimpanan mukena rajut Adara. Mukena Hadijah, mukena anak, dan mukena yang lain-lain tetap ready stock ya, dan masih banyak. Jangan khawatir. Oke, mungkin segitu aja vlog kita hari ini. Sampai jumpa kembali di vlog selanjutnya ya. Dan jangan lupa kalian harus order mukenanya sekarang juga.